Hijau. Perkenalkan, nama saya Soraya Azara Wisanggeni dari SDM Magojo 1 dengan nomor peserta 250. Judul proyek saya adalah Sumpare atau Sulam Sampah Kresek. Alasan saya memilih proyek ini karena ada banyak limbah kresek di sekitar kita dan masih jarang orang yang mengolah limbah kresek. Dan karena saya suka merajut. Capaian proyek saya adalah telah mengumpulkan limbah kresek sebanyak 2.300 gram dari tetangga, keluarga, serta laundry. Yang sudah menjadi tali ada 455 gulungan. Hasil rajutan ada 115 barang yang telah dibagi. Ada 62 barang telah bersosialisasi dengan 370 orang online dan offline, telah mengadopsi 5 laundry, telah bekerja sama dengan pengrajin sebanyak 6 orang, dan telah menjual di Tokopedia dengan nama Supahre. Target saya selanjutnya adalah dapat memasarkan produk rajutan saya ini agar dikenal dan disukai oleh masyarakat. Karena saya ingin masyarakat dapat mengolah limbah kreseknya sendiri. Target capaian saya adalah mengumpulkan 5.000 gram limbah kresek, dapat membuat 200 barang rajutan dan bersosialisasi dengan lebih banyak orang sebanyak 500 orang yang terdiri dari pengrajin dan pelaku UMKM.
Siapapun yang ingin belajar merajut kresek bekas menjadi barang yang berguna, boleh ke rumah saya dan belajar bersama saya. Karena saya ingin semua orang bisa mengolah limbah kreseknya sendiri. Ikuti aksi saya hari ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Pesan saya kepada masyarakat adalah dapat mengurangi pemakaian plastik sekali pakai seperti kresek. Juga bagi laundry, tidak memakai kresek dan menggantinya dengan memakai tas ramah lingkungan. Salam bumi, pasti lestari. Salam sadar iklim. Sumpare, dadah!